Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Hilyatius, di manapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyat TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat IT Hilyatius dan semuanya, jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama dilansir langsung nih dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Di sini ada si cantik Bilqis Humairah Rajak yang sudah pintar bergaya memakai baju serba biru dan juga cangkir serta handphone. Di sini terlihat sangat cantik ya Bilqis Humairah Rajak. Dan di sini Ayu Ting Ting menuliskan caption, "My little baby love you." Dari I love first love you, fans Ayu Ting Ting love you, Bilqis Humairah Rajak. Kemudian juga ada Eric Chandra yang mengomentari status Instagramnya Ayu Ting Ting. Eric Chandra mengatakan, "Udah gadis aja Bilqis, kemarin perasaan ketemu masih main baker." Terima kasih Bang Eric Chandra. Kemudian dari Muhammad Akbar, "Hi baby cute, stay healthy ya Bilqis Humairah Rajak Ayu Ting Ting." Kemudian juga komentar datang lagi dari para sahabat nih, banyak banget. "Ayu banget cara duduknya, gemes." Dari I love 31, "Little model the next model of Yayasan Dunia Mega Bintang." "Bener gak Pak Gun, feel so cute right Ayu Ting Ting." Love you. Masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat. Sehat semangat untuk Bilqis Humairah Rajak dan bunda tersayang. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya dari sini datang langsung dari akun Instagram Diary The Onsu TV. Ayah Ruben Onsu yang selalu ada dan support Ayu Ting Ting. Ada obrolan apa ya di antara mereka sampai haru kayak gini? Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa saksikan hari ini jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Hadir di Trans TV Transcom. Bagi sahabat semua yang penasaran nih, curhatan apa saja yang diberikan Ayu Ting Ting terhadap Ruben Onsu? Dan kenapa Ruben Onsu sampai menangis? Begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Kita saksikan ya jam 10.30 di Trans TV. Pastinya ada obrolan menarik nih Ayu Ting Ting dan juga Ruben Onsu. Curhatan yang pastinya membuat sahabat di rumah ikut menangis dan terharu. Karena Ruben Onsu di sini sangat menyayangi Ayu Ting Ting, sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Dan seperti yang kita tahu, memang banyak sekali masalah yang terjadi dalam hidup Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dia beruntung sekali mendapatkan sahabat seperti Bang Ruben, karena dia selalu ada dalam suka maupun duka. Ketika dia sedih dan ketika dia sedang merendung, dia selalu ada dan memberikan nasihat-nasihat indahnya kepada Ayu Ting Ting. Terima kasih Ruben Onsu yang selalu setia dan menjaga Ayu. Semoga persahabatan kalian tetap langgeng dan tidak tertimpa oleh gosip-gosip murahan di luar sana. Semangat dan sehat selalu. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat memberikan semangat dan memuji kesetiaan dari persahabatan Ruben Onsu terhadap Ayu Ting Ting. Karena Ruben Onsu pernah berkata dia akan menjadi garda terdepan untuk Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Terima kasih Koko Ruben, semoga persahabatan kalian selalu abadi. Salah satunya dari titik 5425, "Sedih, semoga kuat terus Neng Ayu. Agak sabali 20 jadi terharu lihat persahabatan kalian, love you." Dari Yeni Murianti, "Terima kasih Koko Ruben Onsu yang selalu dan selalu ada buat Ayu Ting Ting. Semangat dan kita akan selalu support kalian dalam susah maupun senang." Dari D.I.Ting, "Baru lihat sepotong aja udah netes nih air mata. Semangat Ayu."
Kemudian dari Maria Poni Corini, sahabat itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian di saat kita membutuhkan, tapi dia selalu ada untuk kita. Sahabat itu tentang ia yang datang di kehidupan kita dan berkata, aku akan di sini untukmu, lalu membuktikannya. Kemudian dari Wawan 156 nih, baru benar-benar sahabat, semoga terus sukses Ruben Onsu dan Ayu Thinking Love You. Terima kasih Wawan 156. Kemudian dari Bunda Isma Blitar, semangat Ayu, orang yang menghujat kamu tidak lebih baik dari kamu kok. Mungkin mereka lebih rendah dari kamu. Tetap fokus bekerja buat keluarga kamu dan anakmu. Terima kasih Bunda. Dari Fizi Firaj, ini yang aku tunggu. Salam dari Malaysia. Semangat terus Ayu, ramai lagi yang sayang kamu. Dan bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa jam 10.30 hari ini di Transkop ya, di Trans 7. Kemudian juga dari channel Kiromo Kyo, sahabat terbaik Ayah Ruben, semangat Ayu, kamu ibu bunda yang hebat, strong, membesarkan anak seorang diri. Seandainya aku di posisi kamu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Tidak ada seorang ibu pun yang rela anaknya yang dirawat, dibesarkan, dididik dengan cinta mati-matian, berkorban untuk membiayai anak, tapi anaknya dipuli seenaknya oleh orang-orang yang gak punya hati nurani. Terima kasih Bunda atas support dan juga doanya untuk Ayu Ting Ting. Semoga Ayu Ting Ting selalu kuat menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Irianti, benar ya, ikut sedih tapi gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak bisa melawan netizen dengan segala pemikirannya. Menurut kita gak benar, menurut kita gak pantas, tapi menurut mereka, apa yang mereka lakukan itu benar-benar saja. Begitu tulis Irianti. Terima kasih para sahabat yang setia dan selalu sayang terhadap Ayu Ting Ting. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu. Semoga Ayu selalu dilindungi oleh orang-orang yang tersayang. Semoga Ayu Ting Ting selalu kuat menghadapi celotehan dan juga hujatan yang dilontarkan oleh para netizen. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa hari ini dari Ruben Onsu tayang ya, jam 10.30 di Transkop. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Najla. Terima kasih Anti Najla, bittersweetnya. Kis favorit ya, dikasih apa aja Kis sama Anti Kis? Ini. Wow. Cookies. Terus ada Oreo-nya juga ya. Di dalamnya juga tuh ada. Thank you, Anti. Aku juga dapat nih slice cake-nya dari Bittersweet by Najla. Nih ya, aku cobain ya, Mbak. Aduh, ini enak banget kayaknya. Thank you, Mbak. Dikasih ini juga. Sama ini. Sayami. Thank you ya. Ini kita semua pada main games, seru banget. Pokoknya yang penasaran pengen nonton bisa langsung di swipe up aja. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya Cishu TV. Karena bentar lagi udah mau 2 juta subscriber guys. Pokoknya support kita terus ya, doain kita terus. Tonton semua tayangan-tayangan di channel YouTube-nya kita. Dan kebetulan ini ada video terbaru dari kita. Ramean kita main games, buruan yang pengen nonton, penasaran bisa tinggal langsung di channel aja, langsung ke channel YouTube kita, ke Kishu TV. Seru banget ini, aku main game sama Bilkis, Ayah, Ragil, Shiva, Alendo, pokoknya kita ramean, ini seru banget, berisik. Yang penasaran langsung aja buruan sekarang ke channel YouTube Kishu TV, tinggal di swipe up, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nonton ya berkali-kali, ingat nonton. Apa sih anak cantik? Honey, I made it. You made it, and I like it. But so good. Finish it.